Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sedang mencari direktur teknik Dirtek baru untuk menggantikan Indra Syafri. Ada kabar yang menyebutkan bahwa Joachim Low bakal menjadi Dirtek PSSI yang baru. Hal ini mengingat kriteria yang dimilikinya sama dengan bocoran dari Waketum PSSI, Zainuddin Amali. Dirinya mengatakan bahwa Dirtek PSSI yang baru merupakan mantan pemain bola dan berusia sekitar 60 tahunan. Benarkah Joachim Low jadi direktur teknik PSSI? Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantahnya. Dirinya menegaskan bahwa itu adalah kesalahan besar menduga Joachim Low bakal menjadi Dirtek PSSI. Erick mengatakan rasanya tidak mungkin merekrut sosok selevel Joachim Low. Apalagi saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi sepak bola Indonesia. Erick mengatakan bahwa sosok Dirtek PSSI yang baru tidak akan kalah bagus. Sosok itu bakal menjadi pendamping hingga Piala Dunia U17 2023 berakhir. Namun demikian, Erick masih menahan soal sosok Dirtek PSSI yang baru itu. Dirinya mengaku bakal mengumumkannya jika sudah sah.